Makasih ya. Makasih, ya, makasih, makasih, makasih. Baru kali ini kita dapat produk yang... Ih, bunting seperti ini. Bunting? Enggak, bunting. Emang gede, Pak. Serius sih? Enggak, bunting. Kalau bunting... Gua ngeri. Masih gede banget itu. Coba itu segede gitu, mah. Tembus lepis gua. Iya. Nah, ini warnanya di, kalau di sini tuh Purwakarta, dia warnanya abu. Sama itu King Koros ya? King Koros emang gede, mantep banget. Matanya ular. Dimakan King Koros akhirnya. Kopinya segede gimana? Segede. Oh iya. Kamu tuh nyari kopi pada hati. King Koros gua makan ini, makan apa? Makan ular. Kopi. Jadi ke lokasi itu kita jalan kaki cuma 5 menit. Nanti itu lokasi itu bekas tebangan pohon karet, tapi masih ada kok spot pohon karetnya. Cuma hati-hati langkahnya karena kan tahun sendiri Rondos Thomas. Iya, terus lah itu. Lu ngerti lah bikin Rondos gimana kan karakternya. Mantap ya. Oh ya, pokoknya di sini kita akan lihat spot keren. Makam gede. Tuh. Tapi ya gitu. Tapi ya makam keluarga. Terang sih. Gue emang. Wah, kalau suka bumi spot cici arti lebih parah lagi. Makamnya parah, Pak. Cagak. Burung cabak malam. Tuh. Rafflesia arnoldi ya? Yeah. Hitungannya masuk spesiesnya ya, Bi? Genus Rafflesia, tapi enggak tahu. Genus Rafflesia, tapi enggak tahu yang spesiesnya apa. Ini momen langka teman-teman karena memang musim penghujan ini kita temuin di belakang rumah malah. Iya. Ada Rafflesia SP ya, kita namain itu aja. SP Rafflesia. Karena kita bukan jenis pengamat tumbuhan ya. Brother tuh. Tadi Bang itu kemana? Bang Iqbal. Yap. Bang Iqbal. Lo pernah lihat bunga bangkai hidup enggak, Bang? Belum pernah. Nih, Bang. Bangkai tapi hidup. Iya. Ini asli nih, asli. Asli bunga bangkai. Ini Rafflesia. Tadi gue pikir gede bawang pisang. Oh, iya. Tapi kok enggak bau ya? Belum. Ntar ketika dia mekar, serbuk sarinya keluar baru baunya kecium. Iya. Kan termasuk lindungan. Iya, dilindungi. Iya, betul dilindungi. Tapi kan umurnya kan enggak panjang. Enggak panjang. Oh. Paling seminggu udah mati. Ini udah ukur maksimal atau belum? Belum, Maji. Ini masih ntar keluar lagi. Wow. Ini bisa maksimal segini gede. Di Bogor cuma di Kebun Raya. Masih bisa lihat. Ini di belakang rumah gua dan di kuburan itu. Di pemakaman. Bunga bangkai tumbuh di kuburan. Sari patinya dari jenazah. Bunga bangkai keramat ini teman-teman. Ini awal yang baik ya. Karena kita bisa nemuin spesies langka. Meskipun dari tumbuhan ya. Walaupun dari tumbuhan. Tapi ini kita hargain. Karena biar teman-teman juga mengenal tentang tumbuhan ini. Lu pikir kembang itu loh, jantung pisang jatuh. Banyak, cuma karena memang gua sendiri gak tahu spesies pohon, gak pernah gua berani jelasin, tapi salah. Oke, Pak, mau ular bawah sih, kalau dapat ular atas. Kalau di sini rodos, Pak. Yakin lah kalau di sini. Lu cari rodos jam segini ya keluar. Teman-teman kita masih jalan sama Panji dan Kumis, atau Sakti sama Bang Iqbal, sama juga satu lagi Sobat Reptil, Ari. Oke. Nah ini di kediaman Panji. Kuburan ini. Masih di kuburan. Sebenarnya berburu asli spesies dari daerah Purwakarta ya, Jawa Barat. Mudah-mudahan kita nemu nih. Ini di tengah-tengah jalan ini kok biasanya banyak nih. Bang ya, jam terbang juga. Jangan asal pakai tangan, kena gigit terus saya. Iya, itu warning buat teman-teman yang lain tuh. Kita juga, jujur aku juga biasa tangkap ular pakai tangan, tapi kan tahu lihat sendiri ya, Alpri di sini partnerku bawa hook buat safety kita lah. Jadi tetap hook itu benar-benar. Bang Yeko. Kalau mau tunggu pakai ini lah. Pakai itu. Heeh. Itu gede banget itu pijisnya. Hah? Pijis apa ya? Oh, gede banget sih. Oh, pijis. Kalian bukan ini tapi piktus. Pijis. Taruhan sama gua yuk 5 ribuan. Pijis. Piktus gede gini. Piktus. Jumbo. Satu itu dimana? Satu dari naik ke atas. Ini harus lu naik dari sini sih, Pi. Lorong gua pakai ini, Pi. Bisa gak dari pon yang ini?
banget no. Mana? Mau. Ujung banget. Iya tuh, jauh banget loh. Enak itu lo posisi kayu lo. Disuruh jalan di kayu aja. Nah, nah, ini nih, jatuh. Turun, turun. Ayo. Nah, jatuh, dapat kan. Oh, dia tiktus ya? Tiktus. Dulu, tiktusnya lo. Tiktus. Ya, minus ekor tiktus. Dagang. Dasar tukang dagang. Orang mah lihat. Ah, dia pup, guys. Lihat SP ini lihat minusnya. Dia nervous berarti ya kalau minus. Oh, iya, benar tikus. Ih, gede banget lu. Serius. Teman-teman, eh, lagi nelon, teman-teman. Ada telur itu. Udah, makan burung itu. Burung, makan burung. Bro. Teman-teman, ini tikus terbesar saya yang saya temukan selama Harbin. Yang terbesar saya, teman-teman. Bersama Mas Panji nih ya. Kang Panji, kita nemu ini tikus terbesar yang pernah saya temukan, teman-teman. Ini gede banget, serius ini gede banget. Males juga kena gigitnya. Ada lagi nih. Coba Pak, sini Pak. Pegang dari pada nggak manfaat mending. Iya iya gitu aja. Ini Pak. Ah kan. Gak digigit kita Pak. Itu. Ini aja udah. Satu dulu aja bro. Sama piktus ya? Itu piktus kecil. Sama aja deh. Ambil aja bi. Ini jumbo sih. Ini jumbo. Gue buat perbandingan maksudnya yang kecil sama yang gede. Jumbo. Yang biasa kita temuin kan. Senterin dulu. Senterin dulu. Ngeri dulu. Tolong dulu. Nah ini, ke gua. Eh, dapat ini mana deh? Kabur. Ke sana lu putri. Enggak kabur itu ya. Naik lagi kok dia biasanya. Langsung nyari. Allah, kok gede banget. Itu apa gede banget? Anjir, gede banget, men. Anjir. Nah, kan kata gua juga apa? Hampir gua tergerak tadi. Prodos. Teman-teman ini luar biasa. Hati-hati. Kita harus berarti ada temennya, coba kaki. Sebentar. Kaki kanan kiri awas, depan belakang atas bawah. Kan gua bilang Prodos di sini gede-gede kayak gitu. Anjir. Ini real, Bray. Ini enggak ada settingan ya. Saya saksinya yang mana? Kameramen. Kameramen mana? Se Indonesia. Ya, teman-teman, ini real, benar-benar Prodos tidak disetting. Dan Prodos kangkring di pohon. Ya, ini Prodos teman-teman bisa lihat. Di pohon. Gede banget di pohon. Alhamdulillah. Ada anak kupang di pohon. Aman. Ini, Pak, ulang lu. Buang dulu, Pak. Ya, enggak. Dapatnya susah. Mana picisnya? Udah, picisnya biarin aja. Ini udah dapat kok. Ini kita turun rodas gedenya. Eh, tawon loh, tawon. Enggak apa-apa. Gerak-gerak, Mas. Bukan masalah ulang, lebahnya, Pak. Ini siapa sih yang nyebut tawon? Aduh, jadi sensasi asli. Bener-bener lo, Mis. Kacau. Kemana tawonnya? Asyik. Asyik, muka lu sih. Apa? Baru kali ini kita langsung dapat produk di alam. Ih, bunting seperti ini. Bunting? Enggak, enggak bunting. Hah? Emang gede, Pak. Serius nih? Enggak bunting. Ah, gua ngeri ini. Anjir, gede banget itu. Coba itu segede gitu mau tembus lepis gua. Iya. Luar biasa. Perdana ya. Perdana nih. Pikir. Rodos. Suka ikut campur tapi ini ngelakain orang. Pikir. Gimana ya agak-agak dikit. Nah ini warnanya di kalau di sini tuh Purwakarta dia warnanya abu tapi warnanya abu tapi lebih kemerahan ya. Nah ini teman-teman. Saya menemukan Rodos Toma di alam bersama Kang Panji karena mungkin lokasinya masih bagus ya, banyak di sini. Kalau di tempat saya udah hampir nggak ada, teman-teman. Ini di konten saya sebelumnya si Ranjau Darat. Ini real di alam. Loh, pertama kali saya menemukannya. Ya terserah lah mau dibilang settingan monggo ya, gas. Kalau bilang settingan berarti nambahin pahala kita ya. Nah, ini nggak sengaja gara-gara ngejar tali picis ya, dan ratus piktus. Ternyata ada ini dan di muka sobat reptil dan kakak saya kameramen tuh di belakang handphone ini. Tapi dia di pohon ya? Jadi ya. Di bawah. Dia naik. Gua ya? Kemarin nemu albo malah di batu. Di dalam goa. Iya. Dan ketika gua masih review dalam kondisi seperti itu, teman-teman yang ngerti mustahil albo bisa ada di tempat kayak gitu katanya. Dalam goa. Ya karena mereka baca di literatur kan albo hanya ada di pohon, albo real. Yaitu kadang kalau di literatur itu belum tentu di lapangan seperti itu terjadinya. Iya. Kayak ini kan sekarang Arbi bisa lihat Rodos enggak pernah ditemuin di pohon kan. Di pohon. Dan dia manjat teman-teman. Abang lihat sendiri kan? Betul. Dia ketemunya di pohon. Iya. Dia manjat di pohon. Sobat Bali, sobat reptil kan lihat ya di pohon. Ini yang dapetin ini yang nemunya ini. Cara nggak sengaja, memang Rodosnya ke sini. Dan ini lingkungan spotnya Rodos. Dan jaraknya cuma berapa senti dari tekanan kakak saya. Dan teman-teman kita lihat, ini ukurannya juga nggak umum. Ini kayak dipong teman-teman, gede banget.
Nah, ternyata bisa sampai sebesar ini ya, ukuran maksimalnya. Dan saya pernah nemu bi yang lebih gede lagi dari ini. Ini 80 cm ya? Iya, sampai 1 meter saya pernah nemu. Terus warnanya, yang Purwakarta ini memang keren. Agak pink ya? Iya, agak bagus. Iya, purple ya? Iya, agak purple. Emang rata-rata kayak gini? Dia soft. Bahkan ada yang lebih cerah warnanya. Oke. Rodos romanya. Ini banget sama warna... Iya, sama warna daun sini nyaru. Daun-daun. Nyaru banget. Ini viper. Viper. Kita nemunya juga di kebon. Nah. Ini bisa kebonnya. Tinggi. Tuh, perkebunan. Oh, jadi bukan di hutan. Dan mematikan. Mematikan jelasnya. Iya, pastilah kalau Rodos Roma mematikan banget. Oh. Awas. Nah, itu dia punya serangan loncat kayak gitu ya. Makanya kadang disebut ular kodok. Kalau daerah sini bangkong disebutnya ini. Bangkong. 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 Orai bangkong. Kalau Rodos Roma ini makannya tikus kan kalau di alam? Tikus, dia tikus. Dia pemakan tikus ya. Tapi enggak tahu juga kalau tadi naik pohon bisa jadi dia ngincer burung. Makan burung gitu, kan? Enggak tahu di alam. Jadi, karena literatur kadang-kadang penelitian pendek ya. Iya. Cuman karena kita memang di sini alam yang hari-hari kita di masuk hutan, jadi kadang-kadang kita menemukan reptil itu di luar dari literatur tingkah lakunya. Gue pernah dapat dari Pandeglang, Rodos muntahnya kepiting. Hah? Serius? Dia habis makan kepiting. Nah, itu kan. Itu teman-teman. Jadi kadang apa yang ada di literatur belum tentu terjadi di alam. Iya. Ini Arbi malah pengalamannya pernah ada Rodos muntah kepiting. Iya, kiriman dari teman muntahnya kepiting. Terus kita juga hari ini dikagetin sama Rodos yang kita temuin di pohon. Iya, dia manjat pohon. Di batang. Dan ukurannya gak kecil, gede loh teman-teman. Kalau dia kecil mungkin enteng lah ya. Enteng, ini gede, segede gini. Serius. Dan ini murni, bener-bener fresh, well cut, apa, ular alam, tangkapan alam yang kita tangkap hari ini. Karena intinya tadi kita cuma ngejar dendre lapis tikus. Dendre lapis kecil, nah ini temannya yang gede ini. Itu, yang kita kejar pertama, karena kita malah lihat dendre lapis ini. Ini benar-benar kita nggak rencanain, kita nggak bawa reptil dari rumah. Karena saya di rumah pun benar-benar nggak piara ular berbisa, teman-teman. Ya, ada anak kecil sebenarnya. Ada anak kecil soalnya. Ini benar-benar dari alam, jadi ular-ular piaraan saya di alam aja. lebih baik gini, enak ngelihatnya. Karena ini di sekitar kebun. Kita geser aja ya. Kita geser aja ya. Kita geser di tempat lain yang lebih aman. Karena ini benar-benar kebun soalnya. Tuh, kebun jeruk. Masih ada aktivitas manusia ya? Setiap hari ada, Pak. Hampir setiap hari? Dan korban Rodos untuk di Purwakarta tertinggi. Oh, tertinggi Purwakarta ya? Di Purwakarta. Nanti saya cek lagi di di catatannya Dr. Tri. Siap. Dan ya, Bi, lo belum ngejelasin. Kita ada bahasan tuh, Bang. Ya. Soal Victus ini. Okay. Gini, gua sempet banyak dapat masalah dari si ular ini. Karena waktu itu gua pernah baca beberapa literatur dari pendahulu gua ya. Mereka meyakini bahwa king cobra itu bisa mati kalau kena gigit tikus. Ya. Padahal enggak. Padahal kan beberapa bukti menyebutkan tidak, bahkan king cobra makan tikus. Nah, sebetulnya itu sejarahnya gimana tentang literatur itu kok bisa nongol gitu loh. Dan itu banyak banget tersebar di internet, di buku-buku. Iya, benar. Bahkan buku loh. Iya, buku juga. Bukunya Pak Budi Suwono pun ada catatannya tentang kalau king cobra takut sama picung. King cobra makan tikus mati. Jadi gitu. Dari dulu tuh memang persepsinya banyak orang berpikir bahwa dendre lapis ya, genus dendre lapis bisa membunuh king cobra. King cobra. Karena katanya dia tidak berbisa untuk manusia, tapi berbisa untuk ular lain. Untuk ular lain. Nah, ada yang bilang karena gigitannya. Ada yang bilang juga baunya itu tuh, ciri khas bau tikus ini. Jadi ketika dia dimakan, dia ngeluarin zat kimia dari keloakannya, itu yang membunuh king cobra. King cobra. Tapi ada juga teman-teman yang ngasih makan tikus aman-aman aja. Aman-aman aja. Iya. Jadi, tapi gue pernah... Ngasih makan nih, tikus, real berarti. Mati. Nah, itu pun kejadian gitu. Di King Koros teman saya. Mati juga? Mati. Nah, jadi kalau misalkan memang kasusnya teman-teman semua nih, fansnya Bang Panji, Arbi Reptil, Kumis, Sobat, mungkin punya catatan, ada ulernya yang dimpanin tikus, nah, boleh absen lah di kita. Ya, di komen. Siapa aja yang emang misalkan piara ular dikasih tikus mati, tewas, silakan komen buat kita bikin data. Nah, jadi kita data nanti. Itu lebih real. Tikusnya naikin, Pak. Enggak ketahuan kita kameramennya. Kasihan, Pak, ngodein, Pak. Iya, kan. Saking serius ya, teman-teman. Maaf ya. Sebenarnya itu masih abu-abu berarti teman-teman. Jadi bukan data konkret dan memang dari pengalaman beberapa hobis dan keeper aja bahwa katanya dendre lapis bisa membunuh ular lainnya. Bener. Termasuk king cobra kayak gitu. Jadi kita butuh bantuan surveyor juga ya seluruh Indonesia. Betul. Jadi kita kayak observasi. Betul. Kalau tugas kita hanya observasi dan melakukan pembuktian-pembuktian itu kayak gitu tentang kita itu. Kita butuh bantuan teman-teman. Jadi bukan hanya katanya, catatan kalian, pengalaman kalian bisa jadi catatan kita. Betul banget, Bi. Jadi kita rilis aja nih. Itu rilis aja karena ini kan bukan ular berbisa ya. Gue tahu lo mau ngapain, tapi gue jauh-jauh. Udah bertahun-tahun noleh-noleh. Ini kita rilis aja karena kan bukan jenis ular berbisa. Iya, dia aman. Jadi enggak semua ular tuh berbisa, teman-teman. Yeah. Kalau ini emang harus kita rescue karena ini lingkungan manusia. Kalau gigit ini bahaya. Kita relokasi itu. Kita relokasi nanti ke tempat lain. Kalau ini kita rilis di sini aja enggak apa-apa. Kita kembalikan ya. Tadi soalnya ada pacarnya.
Gara-gara pacarnya itu dapat ini. Iya, dapat ini ngasih petunjuk. Jadi ada dua tadi, yang dapat yang gede, yang kecil jatuh dikejar malah ada Rodos. Jadi ini kita rilis di pohon. Berapa kumis? Pohon. Ini pohon nih. Nih pohon. Ini pohon. Iya. Yang lulusnya ya. Lulusnya pada saya. Ini pohon aja. Ya. Biar dia canggih kok dia. Merdeka. Buat manjat. Emang ular pohon. Manjat yang canggih. Oke. Gede ini kita Rodos tadi aja. Bawa dulu Rodosnya. Di sini jumbo semua ya, Victusnya jumbo, Rodosnya jumbo, dan sekarang kita cari yang lain ya teman-teman. Yuk. Oke, lanjut. Saya nyari center saya. Kura-kura, mana kura-kura? Kura kesela atau kumis bingung. Mana sih? Oh, no. Mana sih? Atau ini ya, Pak Kumis. Apa namanya? Bunglon surai hijau. Surai hijau. Akhirnya gue berguna. Yes, mata lo berarti udah mulai berfungsi. Lagi bobo. Hook. Mana sih? Ini ding satu lagi. Colek aja pakai hook nih, ini pakai hook nih. Yang ini mana? Ini nih. Detas, detas. Oh, ayo kata dulu. Lempar kemari boleh atau di gimana ini? Aduh. Ih, apaan sih? Gue kira kecoa. Gak tau kumbang. Bikin malu. Asri, nempel-nempel di sini. Apaan jangan gerak, gue lempar. Tau gak? Teman-teman, gue ngejar ini trauma. Kenapa? Kayak takut dari tadi ada lantas aja. Serem. Nih Bro Cacela, monggo Bang Panji yang pegang. Oke. Okay. Londok hijau di mana? Bi, gua mau nanya Bi. Kenapa londok bisa ngerubah warnanya jadi seperti warna di sekitar dia? Kalau menurut bahasa biologi itu kan disebut mimikri ya. Mimikri. Sebenarnya dia itu untuk dia tuh kayak ada pigmen yang tersalurkan melalui emosi. Hmm. Emosi, dan itu pun tanpa dia sadari. Bunglon sendiri ketika berubah warna tidak sadar bahwa dirinya berubah warna. Oh iya? Iya, dia gak sadar. Oh gitu? Dia jadi bukan karena diatur sama... Enggak, karena dia perasaan otaknya. dari feel. Oh, nah, tapi okay. Dia tidak berusaha untuk merubah warnanya sendiri, enggak. Tapi dia berubah warna pun, menurut penelitian, dia tidak tahu kalau dia bisa berubah warna. Keren ya? Iya, jadi dia tidak sengaja. Jadi sama memang, bunglon pun gitu? Kameleon ya, gitu? Kameleon pun sama. Okay. Jadi itu dari emosional mereka, adaptasi dari pigmentasi kulit sih sebenarnya. Ada juga yang menyesuaikan dari lokasi di mana dia pijak ya. Tapi kan menurut ini penelitian mimikri gitu ya kan? Mimikri, namanya mimikri. Enggak. Wih, kalau ini berani. Wece, Pak. Sahabat reptil, kemana? Ya, Bang? Ya. Dia masih herping sendiri. Mengamankan lokasi. Penasaran nih. Dia harus dapat rendah sekarang. Berbutuh rosas banyak kayaknya nih, Pak. Oke, ini kita lepas aja ya. Okay. Kasian loh. Ini kita udah cukup mengenal tentang si hewan. Tapi ini kasian ya. Dia habitatnya tersingkir sama... Kalau tes, versi color. Versi color. Dari Afghanistan ya? Iya. Nepal. Nepal ya. Oke, okay, terus kita udah rilis. Oke. Dia kembali bobo, teman-teman. Yuk, go. Aduh. Akhirnya gue. Malam ini teman-temanku datang jauh-jauh dari Depok, dari Jakarta. Kamu dari belakang kalau mereka bisa juga. Oke, okay, teman-teman, kali ini keren banget, pengalaman yang luar biasa menemukan Calaeolus marodostoma atau ular tanah di kediaman rumah Panji, enggak jauh dari rumahnya, dan itu real tanpa settingan. Kita temukan di alam dan enggak sengaja gara-gara ngejar tali picis atau Dendrelapis pictus. Ya. Dan Rodosnya persis ada di atas dahan pohon, tidak jauh memang dari tanah, tapi ini pengalaman yang menarik. Pertama melihat mereka di alam, kemudian juga di atas pohon, dan ukuran yang cukup besar, teman-teman. Itu pengalaman yang luar biasa. Kameramennya kakak saya hampir sedikit lagi kegigit. Mungkin kalau si Arir sobat reptil nggak lihat, bisa terjadi kecelakaan yang sangat-sangat tidak kita harapkan, teman-teman. Dan kita sekarang lagi beristirahat bareng tim, minum dulu baru nanti kita jalan lagi. Ya. Lo nggak ada di sini, Panji udah muter-muter sampai sini nggak pernah nemu. Oh, nggak pernah nemu. Nggak pernah nemu gue Formosus picis. Pasti gede picisnya di sini. Dan makan burung. Makan burung. Kenapa gue pernah tahu dia makan burung? Pernah dapat yang gede dan dia muntah. Isinya burung hijau itu, tahu nggak? Pleci. Iya. Yang kacamata tuh. Iya, makan itu. Dan kalau Rodos ada yang lebih gede lagi, tapi sayang kita masih belum bisa dapat. Mungkin di depan sana kita dapat. Yuk, kita semangat yuk. Oke, semangat. Lanjut. Ayo. Ini juga makasih buat Alpri nih. Okay. Ini kalau enggak ada Alpri yang naik tadi enggak dapat pijisnya. Iya, benar. Thank you ya. Petunjuk. Iya.